Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang di Reza Lemena TV. Dan kembali lagi bersama saya, member ke-17 dari BTS, Reza Lemena. So guys, itu just dokter aku. Jadi hari ini aku lagi hangout sama sahabat aku. Namanya Ismail atau Mak Mail aku panggilnya. Jadi kita udah sahabatan itu kurang lebih dari 2007, itu kelas 1 SMA. Jadi kami berdua sekolah di SMA Negeri 1 Makassar. Jadi kita ketemu di sana waktu kelas 1 SMA. Akhirnya sahabatan sampai deh sekarang udah 2020. Jadi udah 13 tahun gitu guys, kita udah BFF atau sahabatan. Jadi sahabatku ini dia Gemini, aku Sagittarius zodiaknya. Jadi kita sama-sama gila gitu. Jadi udah cocok deh, makanya sahabatan. Tapi dia lagi sholat guys, karena aku lagi nggak sholat, aku lagi menstruasi. Dia lagi sholat, jadi aku tungguin. Jadi kita mau jalan-jalan nih guys. Sebenarnya aku udah jemput dia dari tadi. Jadi ini kita udah singgah dulu di tempat ibadah. Dia lagi sholat, jadi aku nungguin aja. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like vlog ini. Biar aku semangat untuk memberikan kalian vlog-vlog baru, vlog-vlog baru untuk kalian. Tuh aku lagi nunggu dia guys, belum datang. Karena dia nemenin aku nyari sesuatu untuk bisnis aku guys. Tuh hari ini aku pakai yang hijau, baju hijau. Tuh jadi dia nyetir mobil aku guys. Tapi dia lagi sholat beribadah, jadi aku nunggu. So guys, ngapain aja nih? Ini udah welcome Oktober, sekarang udah tanggal 4 Oktober ya. Welcome Oktober, selamat datang Oktober. Mudah-mudahan di bulan ini banyak rezeki ya buat kita semua, dan sehat-sehat yang paling penting. Jangan lupa guys, pakai masker kalau keluar. Tuh aku selalu bawa masker kalau keluar rumah, karena paling penting ya proteksi diri kalian. Tuh masjidnya di sana guys, kayaknya belum datang. Mak Mail belum selesai deh doanya, lama banget. Iya, dia kalau doa lama guys. Jadi aku nungguin dia sholat karena dia nyetir. Tuh, ini dalam mobil aku guys, aku nunggu aja. Ngapain aja nih guys di bulan Oktober ini? Bulan ini Oktober ulang tahun bokap gue, jadi nanti aku mau kasih apa ya, baju aja kali ke bapak aku, ke meja lebih bagus. Tuh aku lagi nunggu sahabat aku BFF. BFF itu best friend forever guys. Jadi kita udah sahabatan udah lebih 13 tahun ya. Udah sering berantem, terus baikan lagi. Udah sering ketawa sama-sama, gila-gilaan. Kalau gue mau curhat pasti ke Mama Il juga sih, rata-rata kebanyakan. Aku lagi nunggu guys. Ini lagi sholat tuh, mobilku berantakan guys. Aku belum nyuci mobil. Soalnya aku sibuk kerja, nggak ada waktu kadang ke car wash atau tempat cuci mobil. Bulan ini aku mulai nge-gym guys, supaya aku seksi lagi, aku cute lagi, aku ganteng lagi. Tuh aku gendutan guys sekarang, jadi kurang cakep. Kalau kurus lebih cakep dari ini sih, makanya aku lagi diet. Tuh dia udah dateng guys. Ntar ya, selesai sholat. Assalamualaikum Bu Aji. Ih baik banget Mak, dia ngasih itu, dia beli roti terus ngasih itu bapak-bapaknya. Mak, ini vlognya. Iya, dia ngasih bapaknya, baik banget sih Mak. Tuh udah sholat. Mama Il, cewek Gemini. Cewek Gemini. Cece Gemini. Jadi kita mau lanjut lagi guys. Oke, okay. Ntar aku nge-vlog lagi ya buat kalian tuh. Habis maling ya Bu. Kok tahu? Oke okay, guys, lagi guys. Aku pakai masker dulu biar aman tuh. Kemanapun wajib pakai masker. Masker SK itu dong. Bisa lah Bu. Ih kenapa? Perdiki bapaknya. Ini masker guys tuh. Wajib ya pakai masker kalau kalian keluar. Tuh, masker is a must thing, you have to wear atau use. Oke guys, kita lanjut lagi. Tuh Mak Mail yang nyetir guys. Terima kasih Pak.
Jadi Mama Ila udah sholat guys, kita mau lanjut lagi. Anda gimana? Saya lagi halangan Bu. Hari keberapa? Hari ke-27 sayang. Oh astaga, barusan berarti ya. Bener banget Ma, aku lagi halangan. Kita mau kemana guys? Tuh, kita keliling nih. Selalu gak jelas. SMA, gak kini. Udah pernah jelas. Udah 13 tahun lebih bersahabat, selalu keluar gak jelas. Keliling-keliling gak jelas. Tuh guys, kita udah di jalan, masih di jalan sih sebenarnya. Oke deh, ikutin terus vlog ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like Reza Lemena TV, biar aku semangat untuk memberikan kalian vlog-vlog baru ya guys, Lemenians. Oke, kalau kalian gak nge-subscribe, aku gak kasih vlog baru, tapi aku kasih video bokep. Coya. Tuh, Mama Il mau makan dulu guys. Oke. Makan apa Bu? Nasi kuning. Oh salah Bu, roti Bu. Roti. Roti kemarin ya? Iya benar. Iya benar. Oke guys, Mama Il mau makan tuh guys, biar dia makan dulu. Oke. Ntar aku rekam lagi ya, kalau udah nyampe kemana-kemananya. Oke. So guys, jadi tadi Mama Il habis sholat. Nah, jadi dia lihat penjual roti rame banget. Nah, jadi dia singgah beli 3 buah, satu dikasih ke bapaknya. Terus kita makan masing-masing satu. Dan ini enak banget guys. Rotinya lembut banget, kenyal lagi. Isiannya juga enak dan gak pelit ya. Dalamnya tuh tebel banget dalamnya guys. Ma, berapa sih satunya nih? 10.003 guys, dan enak banget. Sumpah, higienis banget. Higienis, apa sih kalau murah? Terjangkau, higienis kalau bersih ya. Terjangkau banget guys, 10.003 dan enak. Dan lihat tuh, dalamnya banyak banget guys, nggak pelit tuh. Kayaknya kejunya banyak banget tuh. Enak guys, enak banget. Kita jalan-jalan lagi guys, keliling-keliling nggak jelas. Nggak tahu mau kemana sih Mak. Makan roti dulu guys. Enak banget. Thank you Ma, rotinya. Bayar. Bisa lah Bu. Tuh guys, mau hujan. Langitnya lagi biru, jadi mau hujan. Tuh guys, tebel banget isinya. 10.003 loh. Sumpah, enak loh. Aku suka. Udah, ini gede ya rotinya, aku udah pake makan. Bisa lah Bu. Keren. Car sanitizer guys. Enak banget. Kan roti ambil keliling-keliling gak jelas. Sama BFF Mama. Ini Makassar ya? Ini ya kota Makassar. Gini dong. Tuh ada pisang epek guys. Kalau kalian ke Makassar tuh harus wajib nyobain pisang epe, nyobain seafood, nyobain apa lagi ya, sop saudara, pisang hijau, hijau kayak baju gue, apa lagi ya, apa sih lagi Mak di Makassar yang ada? Coto, ya coto ada, palu basah, nah palu basah, apa lagi ya, somberet nama Makassar. Apalagi yang makan Makassar guys, aku lupa. Rendang. Eh, salah Bu, itu Padang Bu. Udah pindah. Pindah kota Bu. Apalagi ya? Oh ini palu butung. Nah kalau kalian ke Makassar guys, wajib makan palu butung. Enak banget guys. Tuh. Gratis. Selainya banyak guys. Tuh. Aku suka. Oke, kita keliling-keliling lagi guys. Nggak tahu mau kemana nih. Tuh, Mama El nyetir. Oke, ntar aku nge-vlog lagi ya guys, kalau kita mau kemana-mana. Oke guys. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like Reza Lemena TV Lemenians, oke? Okay? Jangan guys. Biar aku semangat. Please, minta tolong aja.
subscribe guys, please guys, aku mohon guys, kalau kalian subscribe aku doain sukses tuh. Ayo. Untuk dirinya sendiri aja enggak tahu dia doain atau enggak. Iya benar. Jangan percaya guys. Iya benar. Oke okay, guys, jangan lupa subscribe, share dan like ya vlog ini dan Resalemena TV. Biar aku upload vlog-vlog baru untuk kalian. Aku makan roti dulu guys. Handul. Nyaman nah tahu ah. Nyaman nasi Pak nah. Apa sih Mak kalau bahasa Bugisnya nyaman enak? Delicious. No. Bugis delicious. Yes. Apa sih kalau bahasa Bugis nyaman enak? Enak, enak sih juga. Enak. Endul. Nyaman nah. Nyaman nah tahu ah. Makan roti guys. Lunra. Lunra nah tahu ah. Malunra. Kalau bahasa Bugisnya tuh enak lundra, kalau Makassar nyamang. Nyaman atau lundra atau Pak RT Pak Lundra. Pak Lundra salah Bu Lura. tuh guys. Oke okay, ya, ntar aku nge-vlog lagi ya kalau udah ini. Mau kemana mana. Oke, okay, jangan lupa subscribe. Cukupin 5 menit ya. Kayaknya dari tadi minta izin terus deh. Ada 10 juta kali ya guys, gue mau pamit tapi nggak jadi ya Adi, belum pamit sih. Oke okay guys, makan dulu ntar aku lanjut ya. Guys, selamat datang di vlog ini lagi. Jadi kita sih nggak beli cendol tuh, es dawet kalau di Makassar bilangnya cendol guys, kalau di daerah lain mungkin dawet ya tuh es cendol tawaro. Jadi tawaro itu artinya sagu guys. Jadi ini enak banget cendolnya, favorit aku tuh Mama Il lagi beli. Aku tadi ngasih duit terus suruh dia yang aja yang turun belinya. Tuh, cendol tawaro guys. Ini enak banget, aku sering beli sini guys. Memang pinggir jalan tapi enak dan bersih. Tuh, ini mobil aku yang nyetir Mama Il. Tuh, kita beli cendol guys. Tuh, Mama Il. Cendol dulu guys, kita udah beli cendol alias dawet. Ini tadi Mama Il yang turun. Ini enak banget guys, aku mau minum dulu tapi ada masker jadi nggak bisa deh. So guys, jangan lupa untuk subscribe, share dan like vlog ini supaya aku semangat memberikan kalian vlog baru. Jadi ini cendolnya guys, ini 5.000 guys dan enak banget. Ini es dawet terenak se-Makassar yang aku pernah beli. Gerobak tapi enak dan bersih, lumayan lah ya. Karena masnya juga nggak pakai masker. Pakai masker, jadi lumayan terjamin tuh. Ini 5.000 guys dan enak banget tuh Mama Il. Tadi yang turun beliin. Kita masih mau keliling-keliling guys, tapi nggak tahu kemana deh. Oke, okay. Jangan lupa subscribe, share dan like vlog ini. Di jalan guys, aku mau minum tapi ada masker, ntar aja ya. Oke okay. Guys, kayaknya mau hujan deh tuh, langitnya mendung guys, mendung banget. Kalian bisa follow aku di Instagram @resalemeina dan Instagram Mak Mail apa Mak? @resalemeina. Salah Bu. Apa sih? @yahoo.com. Salah Bu. Palsu dong. Oke guys, kita masih di jalan, gak tau mau kemana, sambil nikmatin es dawet atau es cendol. Kalau di Makassar bilangnya cendol tawaro, kalau yang coklat-coklat gini guys. Apa itu tawaro kan? Tawaro itu sagu Mak. Kalau yang biasa yang hijau apa? Yang biasa itu dari lumpur. Kan hijau. Oh, pikir dari ingus. Kayaknya dari ingus campur lumpur deh Mak. Makanya hijau-hijau kayak baju aku tuh. Berarti baju kamu dari ingus deh. Bener banget. Lengket dan wangi. Oke guys, kita masih di jalan, gak tau mau kemana nih, gak jelas, terserah aja. Oke, let's go. Kita mau beli kosmetik dulu di Galael. Kita udah nyampe di Sayonara, let's go. Tuh, kita mau beli alat kosmetik. Temenin Mama Il guys, beli kepentingan dia. Oke, Ma, let's go. Oke, bro. Bro, are you hiding something? Oke,
Ismail karena dia makeup artist, guys. Jadi aku temenin dia untuk nyari kepentingannya. Dia mau makeup artist. Di toko kosmetik. Ayo. Lagi nyari-nyari apa, Mak? Cari sepatu. Ini dia makeup artist, guys. Jadi kadang kalau keperluan untuk kosmetiknya habis, aku nemenin. Jadi tadi kita sudah beli untuk keperluan Mama Il karena dia MUA alias makeup artist. Jadi kita beli keperluan dia untuk makeup yang habis atau kosong. So, oke deh. Kita udah nyampe, guys. Di tujuan selanjutnya jangan lupa subscribe, share dan like vlog ini. Oke, let's go, guys. Market. Mau beli sesuatu, guys. Mail. Kita udah nyampe, guys. Kita mau nyari sesuatu di supermarket ini. Sama sahabat mamanya. Dia nyari kondom, guys. Tapi di tempat sayuran. Kok bisa ya? Nyari, guys, mau belanja. Udah nyampe, guys. Di sini kita keliling nyari dulu apa yang kita mau beli. Supermarket. Mak Mail nyari sesuatu. Kayaknya nyari sabu-sabu deh. Gimana, Bu? Iya, benar banget. Aku nggak lihat deh, kalau lagi kosong. Jadi carinya. Guys, dari ganja, daun-daunan, Daun ubi. Supermarket. Keliling, guys. Guys, kita masih nyari barang. Mama Il. Supermarket. Mak, mau beli apa, Mak? Maknya anak-anak. Terus ibu hamil. Prenagen. Iya, bagi males di wajah. Susu prenagen untuk masker, guys. Oh, si keliling. Lucu banget ini. Kalian mau nyari apa, guys, lengkap. Cemilan coklat. Lengkap, guys. Ini nyari apa, guys? Pasta. Nah, guys, Mak Il, kita mau beli apa, Mak? Itu, guys, ada cheesecake, ada donat juga, bolu-bolu, lengkap. Jadi kita beli spaghetti sama fettuccine dipanasin. Udah mau kok beli? Jadi ini banyak banget kue, donat kita beli. Jadi aku beli spaghetti sama fettuccine. Tapi lagi dipanasin. Kafenya lucu, guys. Tuh. Lengkap, guys, semuanya ada. Kalau kalian nyari apapun ada. Kue cheesecake ada, donat ada, bolu. Semuanya ada, guys. Lengkap, guys. Oh, cheesecake ada. Makeup artist sibuk Mak Mail. Dia mau job makeup artist. Kita udah dari
supermarket, kita beli spaghetti fettuccine. Tadinya mau beli donat tapi nggak jadi guys, karena udah banyak banget. Takutnya kah nggak dihabisin guys, mau basir. Jadi kita belinya fettuccine aja sama spaghetti. Ya mama Mail tuh, mamanya lagi sibuk guys, dia ada mau jobnya untuk makeup artist. Jadi dia bales. Iya bener. Wow, who is that? Oh, who is that? So delicious. Jadi kita udah dari supermarket guys, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita mau makan sekarang. Makan di Pantai Losari, di pinggir pantai. Tuh spagettinya sama ininya udah dibeli guys tuh. Ini spaghetti sama fettuccine. Jadi kita mau makan. No. Yes. Okay, lurus. Seperti itu guys, let's go. Ikutin terus vlog ini ya. Tuh, kita masih di guys, kita akhirnya mau makan-makan tuh. Aku beli fettuccine, Mail sih yang beliin. Kita beli apa, Ma? Nasi kuning. Salah, Bu. Spaghetti. Jadi, Mail makan spaghetti, aku fettuccine. Tadi Mail yang beliin, Mail tuh. Kita mau makan-makan, guys. Makan dulu. Ketahuan nih. Jadi kita udah 9 bulan guys nggak ketemu gara-gara koronces alias corona. Jadi aku keluar lagi sama Mak Mail setelah sekian lama. Dulu kita sering banget guys sampai subuh cerita-cerita, main kartu, sama main judi, sabung ayam. Iya benar. Tuh guys, kita mau makan dulu ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, share dan like vlog ini biar aku semangat. Berikan vlog baru tuh, wih enak banget guys. Oke, aku makan dulu ya. Tuh, makan dulu Mak. Makan, bismillah. Endol gak? Enaknya, Belum, Bu. Jadi kita aku makan. Oke guys, ntar aku nge-vlog lagi ya kalau udah habis. Tuh, fettuccine, Mail spaghetti. Oke, let's go, mari makan.